Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, memo pengeluaran KWSP kepada Perdana Menteri menerusi Najib. Berita sepenuhnya. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM hari ini menyerahkan memorandum menuntut pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja KWSP RM10,000 secara sekali bayar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi Datuk Seri Najib Razak. Penyerahan memorandum dilakukan di perkarangan pejabat Najib di Jalan Bukit Pantai di sini pada pagi Sabtu pagi tadi. Pengerusi PPIM Datuk Nazim Johan berkata tuntutan itu dibuat kerana masih ramai pencarum yang belum mendapat pekerjaan dan gaji yang stabil. Malah ada juga pencarum sudah mendapat pekerjaan tetapi kadar gaji ditawarkan dan diterima tidak seperti gaji sebelum pandemik COVID-19. Sedangkan komitmen sedia ada berdasarkan pendapatan terdahulu. Ada juga pencarum yang mahu mengeluarkan simpanan KWSP kerana mahu melunaskan tunggakan hutang, pinjaman dan lain-lain katanya pada sidang media selepas penyerahan memorandum berkenaan. Katanya memorandum itu dihantar melalui ahli parlimen Pekan kerana bekas Perdana Menteri itu sering menggesa supaya pengeluaran dibenarkan. Setiap hari di Facebook, Datuk Najib Razak banyak komen-komen mengenai pengeluaran one-off RM10,000. Pencarum juga berdepan kesan berganda akibat banjir di beberapa negeri dan hujung tahun lalu katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.